Saudara, sebuah mobil yang sedang melaju terbakar di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengemudi selamat setelah berhasil mengevakuasi diri. Kebakaran terjadi di Jalan Sutomo Medan, Sumatera Utara. Mobil mengeluarkan asap dari bagian mesin. Diduga terjadi korsleting pada kelistrikan mobil sehingga mengakibatkan asap dan api. Warga dan pengendara yang melintas di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tak membuahkan hasil. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Terjadi asap di mobil, dia mereka langsung telepon ke kita gitu. Memang sampai kita di TKP juga sudah lagi marah gitu. Tapi berhasil dipadamkan? Berhasil. Tidak ada korban jiwa. Di korsleting listrik ya, sistem listrik dan di mobil itu sendiri,